Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga biar badan tetap sehat, tetap bugar. Yang suka berburu, ya berburunya jauh jalannya gitu, supaya dapat dua nilai plus ya, di samping menyalurkan hobi bisa juga berolahraga dan badan tetap sehat. Oke, ini saya dapat paket kiriman dari GS88. Ini chamber yang terbarunya ya. Nah, sebenarnya ini udah apa, paket packing kayu ini besar ya, karena untuk mempersingkat nanti kalau saya unboxing dengan buka packing kayunya dulu lama nanti. Soalnya ini chambernya lebih dari 5 kayak gitulah. Oke, langsung buka aja ya. Ini saya nomor antrian, nanti biar nggak ada yang nanya lah. Yang A28 sama 151 sampai 160. Ini ada jumlahnya. Berapa ya? 11 chamber. Ini ada serobong 5 ya, nanti ya untuk yang unit pesanan ini. Singkirin dulu ya. Ini ada single shot geser dari GS88. Enggak kelihatan ya. Berat soalnya ini. Halo. Oke. Ini warna hitam. Warna hijau, ini ada tulisannya Pekik 27. Ini udah pesanan ya, jadi unit ini. Oh, ini hitam. Punyanya Pak, ini ada channel punya channel YouTube juga ini. ALGHY. Terus ini nama anaknya ini. Naza Endreza. Ini ada, ini punyanya Pak Gede Yudi ini, unit. Ini ada grafirnya unit A. Ntar ya buka ya, satu persatu. Ini free ini, mungkin ada yang mau, silakan. Jelas di saya lebih mahal dari GS88 ya. Oke, ini lagi 6. Ini warna grey. Ini warna grey. Ini warna hitam. Ini warna merah, trigger hitam. Ini warna grey. Ini warna merah. Dan ini hitam. Oke, ini udah 11 ya. Udah 11 ini. Ini kondisi saya unboxing pas lagi hujan. Jadinya ya ini di habis apa pulang kerja langsung unboxing. Buka dulu ya. Satu persatu ini biar tahu kondisi barangnya. Oke, ini ya. Ini ada grafirnya ALGHY. Hitam. Ini 151 ini. Ini warnanya keren ya. Ntar aja jelasin ya. Ini hujannya keras ya. Ini warna hijau. Backsoundnya warna apa? Suara hujan ya.
warna hijau. Ini juga, oh ini punyanya pakai 21 ini. Nih. Kondisinya lagi hujan. Saking apa ya, nggak sabar lah pengen buka packingnya itu. Ini warna hijau punyanya Naza and Reza. Ini Pak Gede Yudi ini masih di Bali juga ya. Gede Yudi di Bali ini, grafirnya Unit A. Mungkin ini nama istri atau pacarnya, Yunita. Ini warna hijau free ini. Yang free nggak usah deh ya. Yang belum yang saya buka ntar warna grey. Ini warna grey yang belum ada ya contohnya. Hitam udah ada, merah ya. Ini ada warna grey 2, hitam 3, merah 2. Ini ya warna grey. Warna grey. Bro. Warna grey. Terus tadi jatuh ya. Tapi untung gak apa-apa ini. Nih tadi yang tadi jatuh ini. Nggak ada apa-apa sih ya, nggak ada lecet. Tangannya ini licin lah, jatuh jadinya. Ini warna merah. Warna merah. Ini warna hitam. Ntar saya jelaskan ya, maksudnya spesifikasi chamber ini. Warna hitam. Ini warna merah. Dari sananya udah apa perpaduan ya, ini perpaduan chambernya, maksudnya warnanya hitam, triggernya merah, terus merah triggernya hitam, kalau yang grey triggernya hitam. Ini warna merah hitam. Ini perlu buka, nggak usah deh ya. Ini aja ya. Saya jelaskan ini yang ambil yang warna hijau. Ini kelihatan agak berbeda ya. Nih loh, hijaunya agak berbeda ya. Ini emang berbeda bukan karena sinar, emang berbeda ini warnanya. Ini agak gelap. Ini lebih ya kalau saya lebih senang ini. Tapi ini udah ada grafirnya ya. Ini lebih mudah. Oke. Iya. Unitnya apa? Chambernya ini. Oke, 21. Oke, semua masuk ya. Nih. Di sini ini bahan chambernya ini Dural seri 7. Terus bahan colokan minisnya ini pakai stainless. Baut ini 3 pakai stainless, 1 pakai baja. Ini di sini pakai stainless, ini stabil colokan minisnya pakai stainless. Ini pakai stainless, ini pakai stainless, hammernya pakai stainless. Ini triggernya ini pakai stainless. Kalau ini per hammernya warna krem dengan teflon sama dengan dekil dulu ya. Terus apa lagi modelnya, ini seperti ini ya triggernya.
manometernya ini udah, ini pakai OD, yang dulu dekil pakai OD22, ini 25. Belum atau ini pirnya apakah sama pirnya yang mengerucut, sama dengan dekil, sama dengan foton, sama dengan viral, apakah berbeda, saya belum tahu nanti. Ini ya, akan review lanjutannya ya, seperti itu. Apalagi ini pakai adapter, nggak tahunya nanti ini apakah bisa regolnya langsung nancap ke sini, nantilah ya, apakah bisa regolnya langsung. Kalau dulu sih bisa, tapi di sini mentok ya. Tapi kalau ini karena jaraknya lebih ini, ruang palapnya udah gede ya. Nanti akan saya ukur volume ruang palap dari chamber anu ini, the mid anu. Apa lagi nih penjelasannya? Sementara seperti itu aja dulu ya. Ini OD larasnya masuk ke chamber ini 14. Seperti itu aja ya, ini triggernya lembut. Oke, sensitif. Sekian dulu unboxing yang terbaru dari GS88, The Mid Anu. Salam satu laras, salam Jaegar.